Hai fams, kali ini kami lagi berkunjung di rumah utinya anak-anak yang ada di Desa Sundan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Mumpung di sini, anak-anak pengen main ke Tanaka Waterfall. Ini kali kedua kita ke sana loh. Kita start dari rumah Uti melewati Jalan Desa Kluwut. Di pertigaan Pasar Ngerjo, kita belok kanan dan ada penunjuk arah ke Tanaka Waterfallnya. Kita masuk Desa Bangelan. Masuk Dusun Arjomulyo. Yeay, kita sudah sampai nih. Ini tempat parkir mobilnya. Nah, kita udah sampai di parkiran motor. Untuk parkir motornya Rp2.000, sedangkan untuk mobil Rp5.000. Parkir mobil ini berada di halaman di kantor dusun. Cukup luas kan? Untuk menuju ke lokasinya, kita melewati jalan turunan yang sudah dipaving gini. Kalau males jalan, ada ojek yang siap nganter. Dan kita juga melewati tangga ini. Akhirnya kita tiba di loket. Harga tiketnya Rp5.000 per orang. Murah banget kan?
Ternyata setelah pembelian tiket, kita masih harus jalan turun lagi nih. Wah, udah kelihatan nih tempat wisatanya. Rame banget. Sebelum masuk, tiket kita diperiksa dulu. Selamat datang di Wisata Waterfall Tanaka. Tempat ini terletak di Dusun Arjomulyo, Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di sini ada banyak kolam, yang di paling atas untuk anak-anak, sedangkan di bawahnya ada kolam besar untuk dewasa. Dan kalau kita turun lagi, ada kolam untuk anak-anak yang ada perusutan airnya. Ke bawah lagi, ada tempat duduk di sungai seperti ini. Kita bisa santai sekedar berendam kaki sambil menikmati makanan dan ngobrol. Kalau kita jalan lagi, kita menjumpai gazebo-gazebo yang bisa dipakai saat menunggu anak-anak bermain. Di sini ada taman bermainnya juga loh buat anak-anak. Di sini juga ada gazebo yang lebih besar yang bisa dipesan untuk acara-acara seperti reuni, kumpul-kumpul, atau arisan. Sebelum main, kami menyewa ban dulu seharga Rp5.000 per ban. Sewa ban. Oke, monggo. Pitenan. Gansal ewu. Kale. Anak-anak happy banget kalau udah ketemu air, bisa sampai lupa waktu. Have fun kids, let's go. Kolam di sini tanpa kaporit loh guys, karena berasal dari sumber mata air. Makanya airnya jadi jernih banget.
Anak-anak juga mencoba untuk main perusutan air di sini. Di sini, Kuina bertemu banyak teman-teman baru. Di sini juga ada kolam ikannya loh. Anak-anak seneng banget ngasih makan ikan. Nah, di sini ada beberapa warung yang menjual aneka makanan dan cemilan lainnya, seperti mie, kopi, aneka gorengan, dan bakso. Dan harganya juga cukup terjangkau loh, guys. Mas. Mama apa? Setelah anak-anak main, waktunya bilas dulu. Di sini ada belasan toilet, jadi kita nggak perlu antri-antri banget. Toiletnya cukup bersih. Waktunya pulang nih. Karena jalannya cukup nanjak untuk ke parkiran motor, kita memutuskan untuk naik ojek aja nih. Ojek di sini selalu standby. Bayarnya hanya Rp5.000 per motor.
Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye.